Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan. Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini saya mau berkunjung bersilaturahmi serta akan mengajak sedikit dialog Neng Dea, janda desa yang belum memiliki keturunan. Kebetulan sekarang pun ini ada titipan amanah dari hamba Allah Singapura buat Neng Dea. Saya dengar-dengar bahwa Neng Dea itu sekarang setelah terpisah dari mantan suaminya, kesehariannya itu tinggal terus di rumah, kadang suka bantuin orang tuanya juga. Terus selain itu saya dengar-dengar katanya pengen mencari pekerjaan biar bisa membantu keluarganya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hamba Allah yang telah membantu Neng Dea. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Wow, di daerah kampungnya Neng Dea ini, suasana perkampungannya benar-benar masih sangat alami, teman-teman. Masih banyak rumah-rumah tradisional, rumah-rumah zaman dulu ya. Di kampung-kampung lain sudah hampir punah, sudah hampir langka gitu. Tapi di sini masih ada. Siapapun yang berkunjung ke daerah sini, dijamin bikin betah, bikin adem ayem. Apalagi di sini ada janda desa. Kalau di kampung mah bak mandi juga seperti begini, teman-teman, miris ya. Tapi ini pada kering airnya. Neng Dea pun ke airnya suka ke bawah sana katanya itu. Jauh sekali dari sini. Wow, di sini pun ini ada rumah unik kue, rumah panggung ya, rumah tradisional ini. Di halaman rumahnya itu ada apa? Golodog, tempat ngadaweng. Wah, bikin betah ini mah. Mana di halaman rumahnya banyak tanaman bunga, bersih gitu. Wah, koneng lagi di sini ya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Neng, titip ini. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, Neng Dea sekarang pakai baju gamis. Masya Allah, siga ustazah euy. Amin. Ini lagi apa? Lagi sapu rumah. Bersih-bersih? Iya, lagi bersih-bersih. Ini di rumah siapa? Di rumahnya Bibi. Saudara. Oh gitu. Kalau rumah Neng sebelah sana ya? Iya. Saya mau ke rumah Neng tapi lagi di sini. Oh, lagi ameng. Sambil ini mungkin ya cari angin sore. Oh. Ya, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kalau Neng teh emang di video sebelum-sebelumnya sudah pernah saya tanya ya. Nama aslinya siapa? Siti Dea Kamila. Neng Dea. Umurnya berapa tahun? Umurnya 21 tahun. Iya. Terus statusnya? Janda. Udah punya keturunan apa belum? Belum. Wow, janda kembang dong.
Iya, Neng Dea. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya. Neng Dea itu sewaktu menikah gitu, umur berapa tahun? 20. Terus menikah berapa lama? Cuman 8 bulan. Setelah itu pisah? Iya. Ya loh, kenapa tuh bisa pisah gitu? Ya, bukan jodohnya. Ya gimana ya, udah gak cocok lagi mungkin. Begitu, iya. Karena yang namanya jodoh, bagja, pati, cilaka, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Iya. Iya. Doa terbaik kedepannya semoga sehat selalu dan menjadi orang yang sukses. Iya. Bersih-bersihnya sudah belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Masya Allah, udah cantik, rajin. Amin, amin ya Allah. Saya ngomong apa adanya ya, nggak ngomong di belakang gitu. Lebih baik terus terang ya. Udah cantik, rajin, somaya, ramah, jarang gitu ada apa wanita seperti Neng Dea di zaman sekarang ini gitu. Amin. Kalau boleh tahu, Neng Dea sekarang aktivitas kesehariannya suka apa aja? Sekarang nganggur. Paling bantu-bantu orang tua aja di rumah. Begitu, nggak ada kerjaan lain gitu? Nggak ada. Justru lagi nyari. Nyari apa? Kerjaan. Kirain nyari jodoh? Tahan dulu itu mah. Hah? Tahan dulu aja. Jadi pengen nyari? Kerjaan dulu. Kalau nyari jodoh? Nantilah. Nggak sekalian? Nggak. Bohong. Tadi bisik-bisik katanya, kata mamahnya katanya ya. Pak Rahmat cariin katanya jodoh katanya. Enggak kok. Ah, bohong. Pengen kerja dulu. Oh gitu. Kalau boleh tahu dulu Neng Dea sekolah dari mana gitu? Madrasah Aliyah Al-Fajar. Oh, lulusan sekolah Madrasah Aliyah. Ya. Wah, alhamdulillah pinter ngajinya dong. Insya Allah. Bismillah. Iya. Berarti punya ijazah? Punya. Setingkat SLTA gitu. Ya. Terus Neng Dea sekarang kan pengen kerja. Pengen kerja apa gitu? Kalau pengen mah pengen di toko-toko. Toko baju, rumah makan juga gak apa-apa. Emang sebelum-sebelumnya pernah kerja gitu? Pernah di rumah makan. Di daerah mana? Daerah sini sih, Bantarujeng. Gitu. Itu sewaktu masih gadis, sudah menikah atau sudah menjanda gitu? Sewaktu masih gadis. Sewaktu masih gadis pernah kerja di Bantarujeng. Setelah keluar dari sekolah itu. Iya. Terus waktu itu keluar. Iya, keluar. Karena nikah. Waktu menikah ikut suami, terus pisah dan sekarang ikut ke orang tua lagi. Lagi. Nah, setelah menjanda gitu, pernah kerja enggak? Belum sih. Oh, belum? Belum. Jadi aktivitas di rumah aja? Iya. Bantu-bantu orang tua gitu. Terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Neng, dari mana? Dari orang tua. Ngandalin dari orang tua? Iya. Gak malu gitu? Ya malu. Justru sekarang nyari kerja soalnya kan malu dari orang tua. Jadi sekarang pengen nyari kerja, pengen punya penghasilan biar bisa bantuin? Orang tua. Luar biasa. Saya doakan semoga apa yang Neng cita-citakan, pingin mencari pekerjaan, semoga secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin. Itu rencananya pengen di daerah mana gitu, daerah Majalengka, luar Majalengka atau daerah mana gitu? Pengen luar Majalengka sih, pengen di Bandung atau di Bekasi juga boleh, daerah Jakarta. Oh gitu, iya. Mudah-mudahan secepatnya ada kerjaan ya. Amin.
Hayu atuh ke rumah sambil minum, sambil ngopi ngobrolnya. Begitu. Iya. Baik, nanti ya Ning ya. Nanti saya ke rumah. Hayu atuh. Iya, tapi ini kan panas di sini sambil ngadem, ada angin sepoi-sepoi, terus di sini enak juga ini ada tempat duduk gitu ya. Punya saudaranya Neng. Walaupun ini rumah tradisional, rumah zaman dulu Neng, tapi luar biasa ini, bersih sekali. Rumahnya tertata rapi, terus banyak tanaman bunganya gitu ya. Iya. Bikin betah tinggal di sini, apalagi ada Neng Dea. Bisa aja Bapak. Iya. Neng Dea. Ya. Gimana perasaan Neng sekarang setelah terpisah dari mantan gitu, setelah sekarang single gitu? Sedihnya ada, tapi senangnya juga ada. Iya. Senangnya nggak ngegebatin. Terus kalau sedihnya ya sedih aja. Sedih tiris berhenti nunggu kepannya. Mohon. Bener ini. Sedih katanya teman-teman nggak ada yang klonin katanya. Neng Dea, ya. Gak usah putus asa, gak usah pondok harapan. Neng Dea itu kan cantik, pasti ngantri lah banyak yang pingin sama Neng Dea gitu. Amin. Sekarang udah ada calonnya belum? Belum. Yang bener. Ah masa, pasti malam minggu ngantri banyak yang ngapel ke rumah Neng Dea. Belum ada sih, soalnya malu sama tetangga. Begitu. Terus gini, mohon maaf ya. Yeah. Jadi sekarang benar-benar masih single. Sendiri gitu ya. Yeah. Tidak ada siapa-siapa. Udah pengen punya pacar lagi. Kalau lihat teman pengen. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya ribet sih. Ribetnya? Ribetnya ya harus diprioritasin mungkin gitu. Kalau udah hubungan. Sedangkan kan aku punya kesibukan lain, punya hobi juga. Begitu. Jadi sekarang memilih sendiri aja dulu, terus fokus pengen nyari kerjaan. Biar bisa bantuin orang tua. Kemarin itu hampir lupa nih, ada salam dari Piwa Rahmat Channel. Oh iya, waalaikumsalam. Pak Rahmat, tolong disampaikan salam saya ke Neng Dea. Nah, buat Piwa Rahmat Channel yang selalu melihat tayangan Neng Dea, salamnya sudah saya sampaikan. Terus kata beliau, Pak Rahmat, jujur saya terharu sama Neng Dea katanya. Pengen bersilaturahmi ke tempatnya Neng Dea katanya, ke rumah Neng Dea. Gimana? Hayu atuh boleh. Bener? Iya. Gak ada yang marah nanti? Enggak ada. Gak ada? Dengan senang hati? Dengan senang hati Hayu. Dengan senang hati apa? Hayu bade silaturahmi mah ke rumah. Pintu rumah? Selalu terbuka. Kalau pintu hati? Masih digembok? Masih belum pengen sih. Kalau pintu hati masih digembok, pintu rumah selalu terbuka. Karena dengan memperbanyak silaturahmi, memperbanyak saudara, mempermudah milik rezeki, dan memperpanjang usia. Kalau masalah hati, mesti berkenalan dulu, pendekatan dulu. Nanti kalau udah ada kecocokan, suka sama suka, senang sama senang, nanti tinggal bilang langsung ke orang tua. Ya. Hujan, Pak. Wah, alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang turun hujan. Udah gerimis teman-teman nih. Nanti Neng Dea mandinya enggak ke sana lagi tuh. Biasanya mandi di sana di kebun bambu ya? Iya. Di bawah sana. Jauh. Jauh ya? Mm-mm. Sekarang udah mandi belum? Udah. Udah. Wah, palingan glowing. Iya. Bapak, tolong dong cariin kerjaan buat Dea. Soalnya dia udah nyari kesana kesini nggak ada loker. Terus kan malu juga nyusahin orang tua mulu. Iya. Gitu. Barangkali di Bapak ada gitu info loker. Insya Allah nanti kalau ada saya hubungin Neng Dea ya.
itu kerjanya pengen di dalam negeri atau luar negeri gitu? Pengen di dalam negeri aja, soalnya kalau kejauhan pasti belum diizinin sama orang. Kan kemarin juga tuh ada Fuad Nur Hayati dari sana ya, yang datang ke sini. Beliau butuh pegawai juga gitu. Beliau datang ke rumah saya kemarin itu gimana? Di mana? Di Kelantan sana. Di mana itu? Daerah Malaysia. Oh, jauh. Jauh. Jauh banget. Gak bakalan diizinin. Ya nanti kan kalau kerja kalau jauh gitu kan ya, nanti biar dikumpulin uangnya. Setahun, dua tahun gak pulang, nanti pulang bisa bangun rumah. Ya juga sih, tapi kan dia anak tunggal, jadi susah. Gitu, pengen deket sama orang tua. Iya, gitu. Jadi kalau jauh juga paling ke Jakarta gitu. Mudah-mudahan secepatnya mendapatkan pekerjaan ya. Amin. Terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu sekarang dari orang tua terus? Iya. Seperti kalau ada keperluan kan, kalau wanita mah pengen jajan, pengen beli make up atau iya, apa gitu, minta dari? Tapi sekarang mah nggak pakai sih, nggak pakai skincare. Soalnya oh, jadi kan alami? Iya. Oh gitu, bagus lah. Alami juga itu glowing banget tuh. Tuh kita deketin ya, kameranya. Skincare-nya masih ada yang dulu-dulu. Iya. Diawet-awet. Hah? Diawet-awet. Oh, diawet-awet. Gitu. Tapi alhamdulillah kan suka ikutan poli juga. Kalau menang pasti dapat uang juga dari poli. Oh, Neng dia suka ikutan poli. Wow, alhamdulillah ya. Berarti pinter main polinya dong. Sekedar suka aja sih, bukan atlet. Tapi mudah-mudahan nanti jadi pemain poli yang profesional ya. Amin. Terus kalau di desa itu berarti poli antar desa gitu? Iya. Apa itu namanya, tarkam atau apa? Iya, tarkam. Antar kampung, antar desa gitu. Pordes. Pordes. Iya. Ada timnya berarti Neng? Ada. Berapa orang? Ada 8. Gitu. Terus itu Neng, namanya itu apa? Pernah juara gitu atau sering gitu? Alhamdulillah sering juara. Gitu. Nama klub polinya apa? ADW. Oh. Iya. Apa itu artinya? Anak Diklat Wowo. Oh gitu. Nah teman-teman, ternyata Neng Dea ini pinter main polibal katanya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengadakan, biasanya kan kalau di kampung-kampung itu ada hajatan, yeah, syukuran, suka ngadain turnamen poli. Iya, yeah, suka. Bisa diundang ya? Iya. Itu biasanya berapa tarifnya gitu kalau diundang untuk datang? Cuman transportasi atau bagaimana gitu? Iya, kalau uang pendaftaran palingan 50 atau 100. Hadiahnya bisa jadi 5-3. Begitu. Iya. Ya udah, nanti kalau ada hajatan, Pak Rahmat undang poli Neng Dea ya. Iya, tuh boleh. Insya Allah. Terus kali nanti kalau Neng Dea nikah, mau ngadain itu juga bisa mungkin ya? Enggak, malu. Oh, malu. Iya. Dea mah kalau mau ada yang silaturahmi, kalau enggak sama bapak, takut, mohon maaf. Jadi gimana tuh? Harus sama bapak kesininya. Jadi harus diantar gitu? Iya. Takut ya, karena belum kenal gitu ya. Maklum teman-teman, kalau orang desa gitu, orang kampung, orang pelosok, jadi apa-apa serba takut, iya, gitu kan. Apalagi sama orang baru. Sama orang baru ya. Iya, Insya Allah viewer Rahmat Channel semuanya pada baik, pada ramah gitu ya. Amin. Seperti Neng Dea. Amin ya Allah. Neng Dea. Ya. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Saya tidak ada maksud apa-apa datang ke sini. Saya cuma ingin menyampaikan titipan amanah. Oh iya. Iya. Kemarin itu Pak Rahmat, saya melihat tayangan Neng Dea sangat tersentuh sekali katanya. Saya bisa merasakan karena
sebesar Neng Dea itu lagi banyak-banyaknya kebutuhan katanya gitu. Tapi beliau luar biasa ya, alhamdulillah ada rezeki dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hatur nuhun. Sama-sama. Makasih buat hamba Allah, semoga rezekinya berkah buat aku, manfaat buat Dea juga. Terus semoga tergantikan yang berlipat-lipat ganda, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan karena ini waktu sudah sore. Jadi saya mau pamit ya. Iya Pak. Saya pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf itu mic-nya, saya ambil mic. Yuk. Alhamdulillah bersilaturahmi ke tempat Neng Dea. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan titipan uang amanah dari hamba Allah Singapura yang tidak mau disebutkan namanya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat hamba Allah. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Rahmat Channel undur diri, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.